Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang jauh di sana ataupun yang dekat sini, semoga selalu sehat dan dimudahkan urusannya dan dilimpahkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini teman-teman, ini ada burung cantik nih teman-teman ya. Burung yang sangat cantik nih teman-teman. Ini ya burung yang burung Jawa, cuma warnanya cantik teman-teman ya. Ini ada ketilang emas teman-teman. Dia pemakan serangga dan buah-buahan juga nih teman-teman, untuk mengenalkan burung-burung peliharaan teman-teman ya, yang mungkin teman-teman belum tahu tentang burung ini. Burung apa ini? Namanya burung ketilang emas teman-teman. Jadi keberadaannya dia suka di pohon-pohon dan di dataran rendah teman-teman, ataupun daerah tropis teman-teman ya. Ini yang jenisnya jantan teman-teman. Kalau yang betina di parunya itu tidak terlalu merah teman-temannya, di bawah parunya tuh ya, ataupun yang dinamakan jenggot teman-teman ya. Dia mempunyai warna ciri khas ketilang emas itu dari paru hitam, kepala hitam, dan mata pun putih semi kekuningan, dan di bawah parunya ataupun jenggot itu teman-temannya merah. Dia punya badan punggung warna hitam keijo-ijoan teman-temannya, dan di badannya juga dia mempunyai warna merah ke kuning-kuningan ataupun kuning kemerah-merahan teman-teman ya. Itu yang dinamakan ketilang emas teman-teman ya. Ini untuk mengenalkan burung-burung kicau ataupun burung-burung yang belum kita review, akan aku review teman-teman ya. Ini karena burung sudah lama teman-temannya peliharaan, jadi dia pemakan pur teman-teman. Dia makan pur teman-temannya. Nih teman-teman, tuh dia makannya pakai pur, minumnya biasa air putih, dan ada juga sedikit dengan pisang juga teman-temannya. Ini yang jenisnya jantan nih teman-teman, yang jantan teman-temannya. Jadi sekali lagi aku mengenalkan, ini namanya burung ketilang emas teman-temannya. Dia mempunyai ciri dari kepala itu hitam, dari mata kuning keputih-putihan, dan dari di bawah parunya itu merah teman-teman ya. Di punggungnya dia mempunyai sayap yang hitam keijo-ijoan, dan dia punya badan merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan teman-teman ya. Itulah yang disebut ketilang emas, sampai ekornya berwarna hitam teman-teman ya. Nah, cuma di habitatnya dia suka pemakan buah-buahan teman-teman ya, dan serangga di alam bebas tuh teman-temannya.
kali teman-teman belum tahu tentang burung ini. Apa ini burung ini? Tinggal buka aja teman-teman ya di Google. Tuh, ini ke bentuk dari badannya tuh teman-teman. Dari ekornya tuh. Jadi ketilang emas ini teman-teman. Karena video-video saya itu untuk mengenalkan berbagai burung teman-teman ya. Yang sudah komen, like ataupun subscribe, terima kasih teman-teman ya. Selalu mendukung channel saya teman-teman. Biar lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Biar lebih berkembang lagi. Dan channel saya tanpa kalian nggak ada apa-apanya teman-teman. Semua yang jauh di sana ataupun yang dekat sini, saya doakan selalu sehat dan dimudahkan urusannya dan dilimpahkan juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, review hari ini sampai di sini dulu teman-temannya. Bila ada kata-kata kurang berkenan ataupun kurang sopan, mohon maaf teman-temannya. Karena video saya itu hanya sebuah hiburan dan hanya sebuah pemberitahuan tentang binatang-binatang peliharaan teman-temannya. Kami ucapkan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton channel saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.